What is up, my dudes? Welcome back to my video. Dan kali ini aku mau coba main GeoGuessr. Jadi buat kalian yang nggak tahu GeoGuessr itu apa, GeoGuessr ini tuh kayak nanti tuh kalian ditaruh di suatu tempat gitu. Terus kayak kalian tuh disuruh nebak kalian tuh lagi di mana gitu. Dan poinnya tuh diukur berdasarkan seberapa deket ini tebakannya gitu dari tempat yang jawabannya. Hah, ribet juga ya aku jelasinnya. Mending langsung aja kita main deh ya. Ini juga ada mode Battle Royale. Mungkin di video selanjutnya kali ya aku main Battle Royale. Mungkin sekarang coba yang versi regulernya dulu, versi biasa. Oh, ada map Indonesia nih. Terus ini ada dunia, ada Indonesia, tempat-tempat terkenal. Aku coba Indonesia apa ya? Oke deh, coba Indonesia deh. You can play one free game every day. What? Harus bayar, tapi cuma bisa main sekali. Oke deh, gak apa-apa lah, main sekali yang ini. Oke, ini jadi ada rumah. Aduh, ini rumah. Bentar. Ini rumah tradisional Sulawesi, bukan ya? Terus ini ada sawah, sawahnya kering anjir. Oh ini ada, oh iya plat nomor mah di itu jelas, di blur. Ini mana anjir? Ini rumah, rumah adat Sulawesi bukan sih? Itu ada kayaknya di sana ada pemukiman deh. Aku tuh nyari petunjuk ini kayak mungkin rambu-rambu lalu lintas atau apa nama gitu-gitu. Kenapa aku ditaruhnya di tengah-tengah sawah gini? Ini pemukimannya di mana? Itu sana apa ya? Sana kayaknya pemukiman deh itu. Oh sama aja nih, itu belok sana apa? Bisa nggak itu? Nggak bisa. Aduh di mana dah? Ini kayaknya di Sulawesi deh ini deh. Kalau nggak di daerah ya daerah Sulawesian gitu kayak Maluku or something. Ya maybe, cuma Sulawesinya mana gitu loh. Ini kalau misalnya aku salah aku malu banget sih sebenarnya takut. Aduh. Ini berasnya apa nih? Ini padi kan ya? Susahnya GeoGuessr tuh gini, kadang ditaruh di tempat antah berantah. Ah yaudah ya, tebak aja deh. Mana petanya? Nah ini Indonesia di kayaknya di Sulawesi. Coba di tengah-tengah Sulawesi sini. Bodo amat dah. Yes. Di mana nih cuy? Walah di Jawa Tengah. Aku kira itu Sulawesi anjir. Ini di daerah mana? Oh deket ini ya. Bala pulang. Mah nggak tahu. Aduh malu banget sumpah, aku malu banget. Malum aku tuh bukan anak IPS ya, jadi aku nggak pernah belajar geografi gitu loh. Aku anak bahasa. Di SMA pun aku anak bahasa guys. Dapat skor 140 doang. Ya Allah. Nuh kan tempatnya di. Aduh di mana lagi? Ditaruhnya di tempat yang ini loh yang. Ini apa nih? Rambu. Oh ada masjid. Oh biasanya di masjid ada ininya nih, ada alamatnya nih. Mana masjid? Ya masih dibangun pak. Ini masjidnya kah? Itu kah? Oh iya nih. Aduh ketutupan namanya lagi. Nih. Masjid Sabil Al-Muhtadin. Ini tulisannya gak jelas. Oh ini kecamatan mana nih? Kecamatan Lang. What? Kecamatan ini nggak bisa ngezoom lagi. Kecamatan Langdudu. Hah? What? Nggak kelihatan. Desa. Oh nama desanya apa lagi? Kelihatan. Duh mana itu lagi aku nggak tahu kan. Ini. SD Impres Dumu. Oh biasanya di nama sekolah ada nih alamatnya nih. Nih. Pemerintah Kabupaten Bima.
ih apa nih, karang anyar apa tadi tulisannya, jangan ngeblur, aduh ini ketutupan pagar lagi ke aduh Lang Dudu di mana, ini kayaknya tulisannya Lang Dudu deh apa, aduh itu nama SD alamatnya ada tapi ketutupan. Ini ada benar. Lang, oh iya, oh Lang Dudu. Lang Dudu lagi. Anjir di blur dong. What? Lang Dudu Lambu. Oke, ini daerah-daerah kayak dataran tinggi gitu ya. Soalnya ada gunung-gunung. Oke, ini. Pemerintah Kabupaten Bima, Kecamatan Lang Dudu. Aku tuh provinsi. Aku tuh butuh provinsinya. Aduh. Sumatera atau Kalimantan? Berarti Jawa lagi, awas aja sih sumpah. Kalimantan nih, Kalimantan tengah-tengah sini. Dah. Di NTT. Bukan di NTT ini. Oh, NTB. Oh, ini Bima nih. Oh my god. I'm so bad at this. Sorry, aku gak tahu. Ini mending nih di kota. Nah, gini dong. Jadi aku lumayan lah. Kalau di kota gini kan biasanya bannernya tuh lengkap. Ini apa nih? Songket dan Songket Batak. Batak ini di Sumatera pasti. Songket bos. Sumatera ini. Bentar, tapi aku ngasih kepastian dulu. Medan, ketemu Medan akhirnya. Untung ini Medan langsung ketemu ya gitu. Kalau misalkan salah gitu nanti orang-orang Medan pada marah ke aku gitu kan. Kalau misalkan itu mampus aku. Nah, kalau ini rada ngezoom lagi lah. Jalan bambu, cari jalan bambu. Cari jalan bambu. Aduh, susah nih nyarinya. Medan tuh gede ya pak. Jalan bambu mana ya? Udah di sini aja lah, tengah-tengah sini. Belum pencet. Oh, aku kira harus bayar dulu, ternyata ada resume. Kurang ajar emang. Yeah, 2,5 kilo. Oh di sini ternyata. Oke, langsung dapat 4.000 poin boys. Oke, untung ada ininya kan. Nah kalau di kota itu lebih mudah soalnya ada pelang. Ini di desa, tapi masih ya rumahnya masih kayak rada-rada deket kota gitu kayaknya nih. Itu ada ini nih apa nih? Baca nggak nih? Merak Kidul. Nih, tuh ada tulisannya nih di bawah. Merak Kidul. Itu di mana tuh? Ada apaan tuh? Nih sini. Enggak. Ini sama aja itu. Oh no. Masuk dari persawahan lagi. Aduh. Coba kalau kesana apa? Kalau kesana. Tadi pas di awal tulisannya kayak aku bisa cuma main sehari tuh satu game ini doang apa? Jadi what? Kudu bayar dulu apa? Biar bisa main sepuasnya? Maksudnya main sekali sehari tuh main sekali kayak benar-benar sekali atau sekali di map ini gitu loh maksudnya? Nggak tahu deh, nanti coba deh. Saya kira Geogazer tuh free ya, ternyata berbayar. Wewewewewewe. Ya Allah. Oh Demak. Demak. Nah gini loh. Demak itu di Jawa. Jawa Tengah. Cari aja Demak. Tapi Demak dari mana ya? Oh shit. Aduh. Demak di mana nih? Kan ada kerajaan Demak gitu kan ya. Aku gak tahu Demak di sebelah mana sumpah.
Coba aku di tengah-tengah Pulau Jawa sini deh. Kamu misalnya di luar pulau? Oh, di situ dekat Semarang. Oke, oke. Not bad. 3000 poin. Not bad, not bad. Not bad. Ini skornya bisa. Wait. Ini Jembatan Serayu apa? Wait. Eh, bukan ini. Eh. Oh, ini rel kereta, kirain itu. Wait. Oh, ini bukan, bukan Cilacap. Kirain Cilacap anjing. Kan di Cilacap jembatan gini juga, Jembatan Serayu namanya. Gak kayak gini sih, cuma mirip. Oke, itu kota tuh. Nah, gini dong. Dekat kota. Lah, langsung. Ini nih gara-gara laptop kentang gitu. Draw distance-nya dikit. Eh, ngapain belok ke sono? Oh, memang. Peraturannya di situ. Oke, oke. Oke, ternyata bisa ke sana. Oke, mau ke sana. Itu sana daerah kota soalnya. Nah. Enak juga main game ini ternyata. Melatih ini loh, melatih kemampuan. Oh, dari tadi ternyata kalian enggak bisa lihat ini. Enggak bisa lihat skornya. Bentar, 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 bentar. Aku turunin. Nah, gitu kan enak dari tadi. Yalah. Oh, Samarinda. Oke, Samarinda. Kalimantan, Samarinda. Samarinda itu Kalimantan. Oh shit. Samarinda Kalimantan mana aja? Aku lupa. Eh, Samarinda Kalimantan mana ya? Aku lupa. Oh ini. Kalimantan Timur. Jalan apa tuh? Oh ini ada tulisannya anjir, Kalimantan Timur kok gak liat. Hotel Haris. Samarinda di sini. Cari Hotel Haris. Ini soalnya di depan Hotel Haris. Hotel Haris. Ini kalau misalkan bisa spesifik banget keren sih. Nah, gak tahu deh, yang penting Samarinda lah. Sini aja nih, di tengah-tengah sini. Nah. Oke, okay, guys. Anjir, cuma 6 kilo. Yay, you achieve a new badge, newbie. Hey, dapat skor berapa? Tembus 10.000 kah skornya? View summary. Ya, aku dapat medal lagi. Ah, dapat bronze. Ini medal for Indonesia. Oh, dapat bronze. Dapat 3.000, dari 13.000. Wow, mantap juga nih. Keren juga nih. Oke, mungkin aku coba mau main map yang lain apa ya? Coba gitu, beneran bisa atau enggak? Oh ya, browse maps. Kalau misalkan enggak bisa main lagi, berarti emang oh iya nih, play again in 23 hours and 38 minutes. Oh man. Ya, masa gitu sih. Battle Royale is only available guys. Waduh. Ya enggak bisa main Battle Royale. Aku niatnya mau bikin 2 video GeoGuessr sekarang, tapi ternyata tidak bisa. Oke deh, mungkin segitu aja video GeoGuessr kali ini, karena aku pakai GeoGuessr yang free, belum update ke Pro, jadi aku enggak bisa main lebih dari sekali. Sayangnya aku enggak tahu. Ya, jadi aku akhirin videonya di sini aja. Thank you guys for watching. Mungkin besok aku bakal bikin video juga guys lagi. And I'll see you guys in the next video. Peace.